Halo semuanya, selamat malam. Halo Miss Felis, selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Baik, Bos. Oke ya, senang sekali ya bisa ketemu ya. Di sela-sela kesibukannya kita juga menyempatkan acara ini, kelas in Venus ya. Perdana, ini adalah kelas perdana. Apa sih bedanya webinar dan kelas? Kalau webinar, fokus kita adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan Anda semua. Kalau kelas, kita akan fokusin untuk meningkatkan skill Anda, ya, keterampilan. Naik sepeda itu adalah skill. Naik motor, naik mobil adalah skill. Gitu, ya. Nah, karena bicara tentang skill pastinya ya dan namanya ini kelas ya. Saya harap Anda juga ngikuti ya dengan detail supaya bisa melakukan dengan cara yang sama secara dasar ya. Nanti kalau Anda sudah melewati tahap dasar, Anda bisa variasi, nggak apa-apa. Tapi pelajaran dasar itu sebaiknya Anda ngikuti dengan cara yang sama. Nanti setelah lulus pelajaran dasar, baru bicara tentang kreativitas. Begitu ya, Miss Felis ya. Oke, sudah makan Mantap, malam belum? Bos. Kenapa? Sudah makan Oh, malam belum belum? yang kedua kali. Oke, Belum yang ya. kedua kali. Ya. Baik. Makan nasi atau makan kentang? Makan nasi dulu, Bos. Nanti kalau Oke. sudah malam, makan kentang. Bukan bukan nasi lauknya kentang ya, bukan ya. Nasi lauknya kentang sama mie. Oke, ya. Jadi Anda sudah tahu kelas in Venus versi yang pertama. Ya. Oke. Buat Anda semua nih. Topik yang akan kita bahas hari ini ya, temanya sudah tahu dan studi kasus yang akan kita bahas ya. Itu adalah gudang garam dan Sampoerna. Nanti kita lihat secara keuangan bagus nggak sih? Ya, secara keuangan bagus nggak sih dari informasi keuangan yang mereka tampilkan? Ingat ya, laporan keuangan yang kita sajikan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit atau sudah diperiksa oleh kantor akuntan publik nih. Ya, jadi secara ini ya legal itu ya dianggap reliable lah ini informasinya. Ya, sudah di melewati tahap audit. Gitu ya, Miss Felis ya? Betul, Bos, betul. Oke. Ngomong-ngomong apa sih kira-kira keuntungannya kalau kita belajar analisis laporan keuangan, kita bisa ngapain ya itu ya, Miss Felis ya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih ya, apa sih gunanya kita paham laporan keuangan gitu ya? Nah, justru di laporan keuangan ini kita akan melihat bagaimana sih indikator-indikator finansial dari sebuah perusahaan atau sebuah bisnis gitu. Nah, tujuannya apa? Kita paham indikator-indikator keuangan ya. Dari situ paling tidak kita bisa menilai ya bisnis itu sehat atau tidak. At least secara finansialnya sehat atau tidak. Karena kalau secara finansial aja sudah berantakan gitu, apalagi nanti untuk kedepannya. Nah, jadi dari analisis laporan keuangan ini diharapkan kita bisa memotret ya kondisi keuangan bisnis tersebut, dan dari potret yang sekarang kita diharapkan nanti juga bisa membuat ekspektasi lah gitu ya, bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut paling enggak di masa-masa mendatang ya, 2 atau 3 tahun ke depan. Gitu, Oke, Bos ya. CS. Jadi fokus kita di sini adalah belajar hal dasar, membaca laporan keuangan. Ya, jadi bukan untuk memprediksi pergerakan harga saham. Gitu ya. Betul. Nanti ada tekniknya namanya ya, bisa Anda belajar valuasi atau nanti kita akan ada juga kelas gimana sih membaca pergerakan harga saham ya menggunakan analisis technical, atau belajar tentang trading strategy, ada waktunya, sabar ya. Jadi fokus sekarang kita bukan untuk memprediksi pergerakan harga saham. Fokus kita adalah belajar membaca informasi laporan keuangan. Ya. Oke. Gitu kira-kira supaya Anda juga lebih jangan sampai ya Anda membeli perusahaan nggak ngerti laporan keuangannya, nanti bisa ada apa-apa kan gawat ya. Memang memang yang menggerakkan harga saham itu
tidak 100% dari laporan keuangan buat Anda tahu nih ya. Mungkin penggerak dari informasi keuangan hanya sekitar 20% kira-kira lah ya. Kira-kira itu di seluruh dunia ya, kalau dikumpulin jadi satu ya sekitar itu angkanya ya penggeraknya. Terus 80% apa? Ya faktor pasar. Jadi di sini harapannya bisa melengkapi ya kemampuan Anda untuk menjadi seorang investor, untuk menjadi seorang pebisnis ya, untuk menjadi seorang eksekutif. Ya, harapannya suatu saat nanti Anda bisa mulai menempa ya kan, dan mulai belajar ini. Nah, ngomong-ngomong nih, kita mulai aja Miss Felis ya. Ya, oke. Okay. Untuk harapannya nih, supaya buat para ini sahabat Venus, kalau memang tujuannya mau invest supaya lebih pede gitu ya, karena 20% itu melengkapi yang 80% tadi ya Bos Des ya. Kemudian ya, untuk rekan-rekan Venus juga mungkin kelas ini enggak hanya sekedar untuk trading saham aja gitu, tapi untuk mengasah atau mengasah skill untuk membaca laporan keuangan. Mungkin suatu saat ada rekan-rekan yang terjun ke dunia bisnis. Nah, jadi nggak gelagapan nih ya baca laporan keuangan. Betul ya, Bos ya? Ya, misalnya ada yang mau bikin startup atau sudah punya startup. Startup saya itu sehat nggak sih berbasis vital sign atau sinyal-sinyal vital yang ada? Wah, ya kan kira-kira gitu ya. Namanya hal basic pastinya kita mungkin nggak akan bahas yang advance, pasti butuh waktu. Namanya belajar itu butuh waktu. Ya, kita akan kasih yang fundamental hari ini. Ibarat rumah, ya hari ini adalah batu batanya. Tapi rumah tanpa batu bata ini ya nggak akan pernah jadi rumah. Oke, kita mulai ngobrolin tentang Sampoerna dan Gudang Garam. Ya, gitu ya, Miss Felis ya. Nah, ya. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan rokok. Bukan berarti saya dan Miss Felis bukan merokok. Saya tidak merokok, Miss Felis juga tidak merokok, ya. Dan kami juga tidak sedang berkampanye supaya Anda merokok, enggak. Jauh dari itu, ya. Kami melihat secara relatif laporan keuangannya relatif lebih mudah, ya, dianalisis untuk pemula, ya. Kedua jenis kedua perusahaan ini, ya. Itu dan Anda bisa melihat nanti, ya. Misalnya kok banyak indikator yang bagus, tapi harga sahamnya turun terus. Mungkin turunnya bukan karena laporan keuangan, tapi karena faktor 80% tadi misalnya. Ya. Oke, Miss Felis, ini apa ini? Data apa ini? Ya, Bos DS dan Sobat Venus, yang kita lihat di layar ini adalah data penjualan dari GGRM, atau GGRM ini kode dagangnya Gudang Garam ya, dan HMSP, kode dagangnya Sampoerna, HMSP. Ini adalah data selama 4 tahun terakhir yang dikumpulkan oleh tim Venus. Buat yang penasaran dari mana sih ini datanya? Ini datanya seperti yang tadi Bos DS sudah bilang ya, datanya terpublikasi dan sudah diaudit. Rekan-rekan mungkin bisa ngecek di idx.co.id. Nah, kalau kita lihat nih, kita bandingkan ya dari grafik ini, kalau kita lihat Gudang Garam itu mengalami peningkatan ya penjualan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nih, penjualannya GGRM itu naik terus. Sementara untuk HMSP, penjualannya cukup stabil gitu ya di 3 tahun awal, namun di tahun 2020, wah kelihatan ya rekan-rekan ya, kalau di tahun 2020 penjualan HMSP mengalami penurunan ya, terlihat kan ya di tabel itu. Oke. Nah, kenapa kok penjualan ini penting ya buat Anda semua nih? Salah satu indikator dari penguasa pasar, indikator dari penguasa pasar dalam suatu bisnis atau industri itu adalah dari omsetnya. Kalau Sampoerna misalnya lebih banyak dari Gudang Garam, artinya Sampoerna adalah penguasa pangsa pasar rokok nih. Ini kan big two-nya ini ya, dua besarnya kan ini. Tapi kalau Gudang Garam lebih besar, artinya penguasa pangsa, ya, penguasa pasarnya itu adalah GGRM. Dan di sini terlihat ya, GGRM lebih mendominasi ya dalam 2 tahun terakhir. Walaupun 2019 nggak seberapa, tapi 2020 itu GGRM ya ibaratnya lebih mendominasi ya, lebih mendominasi ya. Itu. Nah, di sini terlihat mungkin tidak terjadi penurunan konsumsi rokok, tapi hanya bergeser tadi yang rokok
merek HMSP ke Sampurna gitu kan, atau ke HMSP ke GGRM ya? Ke GGRM ya. Oke, saudara Mungkin semua nih. jadi pergeseran ini ya, pangsa pasar. Nah, ini wajib diwaspadai ini kalau misalnya Sobat Venus nanti jadi ini ya, Pak, decision making di HMSP misalnya. Ya, dan ini, kalau pemula ini invest di saham, akan lebih baik kalau Anda invest dalam suatu industri itu kalau bisa top leadernya. Top leader ini, yang paling besar, ya, yang paling mendominasi. Penting itu. Ya, karena representasi industri ditunjukkan dari sana ya. Itu kira-kira. Ya, salah satu, at least salah satu portofolio Anda gitulah ya. Kalau misalnya bank itu Anda udah tahu yang tradisional sekarang BCA, yang dianggap tradisional dalam tanda kutip kan BCA dan Bank Mandiri yang dominan nih, ya kan? Nah, kalau rokok ini. Tapi bentar lagi akan ada bank digital, saya nggak tahu yang mana, ya kan? Atau kalau Anda online itu mungkin GoTo adalah the biggest gitu loh sekarang ini. Ya kan? Nah, itu yang dominan. Ya, misalnya begitu. Oke, Miss Alice, silakan Miss Alice. Oke, ya ini tadi kita bahas tentang penjualan ya. Jadi kenapa kok penjualan itu penting ya? Bos DS tadi sudah menjelaskan ya, awas-awas ya kalau penjualannya itu turun gitu ya. Bukan berarti konsumen itu mengalami penurunan dari selera untuk mereka membeli produk kita, tapi bisa jadi pangsa pasar kita dikerus oleh kompetitor. Ya, itu kita lihat dulu di penjualan. Oke, ini tapi bisa, juga bisa ya. Misalnya ini ya, pajak, sekarang pajak cukai kan ditingkatkan terus ya, karena pemerintah juga membuat kebijakan regulasi untuk memperberat industri rokok ya, karena harapannya supaya rokok makin dikit nih ya, gitu ya misalnya ya, itu salah satu dampaknya. Kalau dilihat memang yang lebih berpengaruh terhadap dampak itu adalah HMSP dibandingkan ke GGRM ya. GGRM naik terus itu ya, naik terus ya. Oke, kita lanjutkan nih ya, kita lanjutkan misalnya. Ini apa nih, Miss Felis? Oke, nah yang kita lihat di sini ini adalah kalau kita boleh ngomong adalah aset atau hartanya perusahaan dan struktur modal yang menyokong aset tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat nih, yang biru itu adalah asetnya. Nah, aset itu didanai oleh apa aja? Aset itu didanai oleh dua sumber. Kalau yang ada dua sumber, yaitu dari utang atau dari kreditur dan dari modal sendiri atau kalau di situ dikatakan ekuitas. Kalau kita lihat untuk GGRN dan HMSP, kalau dari diagram pie-nya mirip ya untuk struktur modalnya yang mendukung atau mendanai aset mereka. Nah, jadi masih banyak ekuitasnya dibandingkan dengan debt-nya. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata pemegang saham itu memang menyokong dana yang cukup besar ya di aset dari kedua perusahaan itu dibandingkan dengan dana dari kreditur. Oke. Gitu, nah, contoh aset apa aja? Contoh aset itu bisa ada kas, ya. Kemudian uang, ada kas atau uang. Lalu ada piutang. Lalu ada juga aset-aset tetap. Misalnya nih, kalau perusahaan rokok ya, bos, itu kan pasti ada ini ya, mesinnya ya. Nah, kalau ada mesinnya, kemudian ada bangunannya, ada pabriknya, nah itu adalah aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset itu termasuk persediaan rokoknya kan, aset itu ya, buat Anda semua nih. Betul, termasuk persediaan rokoknya. Oke, jadi intinya ya sama kayak Anda di rumah sekarang ini, yang lagi di rumah atau lagi di kos ya, yang di rumah ya, itu ya dilihat aja barang-barangan di rumah itu aset Anda semuanya ya, itu ya dari sertifikat rumah ya, motor yang ada BPKB-nya Anda ya kan, ya lukisan ya, kursi, meja dan seterusnya, buku-buku Anda, gadget yang sekarang dibuat, lihat TV itu aset ya. Oke, itu aset. Nah,
Kalau di sini, ini adalah sebenarnya posisi keuangan ya. Betul nggak, Miss Felicia? Ini kan posisi keuangan. Betul, ini adalah posisi keuangannya. Nah, apakah keduanya mengalami masalah keuangan? Kalau dilihat nggak kan? Utangnya dikit semua nih. Nah, coba Miss Felicia, utangnya seberapa? Nggak sampai 50% dari aset kan utangnya ya? Ya, kurang lebih 30%-an ya untuk keduanya. Artinya keduanya masih memiliki peluang untuk tumbuh. Kalau mau ngembangin bisnis, ya, nggak usah ngutang masih bisa. Ceritanya gitulah kira-kira ya. Artinya kalau mau develop bisnis baru, ya, masih ada modal ya atau ekuitas yang banyak nih ya kalau butuh mengekspand bisnisnya, salah satunya gitu. Ya. Oke, jadi aman ya. Jadi aman nih, secara struktur modal aman ini ya keduanya ya. Secara struktur modal kalau lihat di diagram pie ini aman sih, Bos. Ya, jangan bandingkan sama Bukalapak ya, jauh ini ya. Strukturnya bagus dua-duanya ya. Oke. Ya, okay. Setiap industri mungkin akan memiliki struktur ini ya, struktur modal yang berbeda ya, Bos ya. Setiap industri akan memiliki struktur modal yang berbeda. Ini apa ini? Ini adalah kita masuk ke rasio analisis ya. Nah, apa sih yang namanya rasio analisis itu? Perhitungan dan perbandingan rasio yang berasal dari informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Kenapa kok kita butuh rasio? Karena skala bisnis itu bisa berbeda ya antar perusahaan. Nah, dengan adanya dengan menggunakan rasio itu kita akan memudahkan kita gitu ya untuk melihat mana sih indikatornya yang lebih baik gitu. Karena kadangkala kalau size-nya bedanya terlalu besar itu kita nggak bisa bandingin tuh gitu ya, antara gajah sama semut susah ya bandinginnya. Nah, supaya memudahkan kita untuk melakukan perbandingan, kita menggunakan angka-angka dalam rasio itu, Bos CS. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, silakan. Nah, ini yang tadi keluar nih saat pretest, post-testnya keluar loh ya ini. Wah, bocor dulu nih soalnya. Ini ya, nih, ya. Biar pada ya, ini. Ya. Silakan, silakan, silakan. Oke, kita masuk yang ini yang sederhana dulu ya, sahabat Venus, yaitu masalah rasio likuiditas. Namanya liquid berarti harus cair. Apa sih cair? Itu berarti kalau sewaktu-waktu kita butuhkan, ada dan bisa dipakai. Nah, aset yang paling liquid itu adalah dalam bentuk kas. Dalam bentuk kas itu yang paling liquid. Tapi ada juga loh aset-aset lain yang selain kas, yang cukup mudah juga untuk dikonversi ke dalam bentuk kas. Nah, apa aja aset-aset itu? Yaitu aset-aset yang sifatnya aset lancar ya, karena mudah itu dikonversi ke dalam bentuk kas. Misalnya persediaan, kalau persediaannya dijual kita dapat duit. Kemudian kalau piutang, customernya banyak bayar kita dapat uang gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat di sini ada tabelnya ya, ada dua rasio likuiditas ya yang mau kita bandingkan antara gudang garam sama HMSP. Yang pertama adalah current ratio. Kalau current ratio, kita mau lihat nih aset lancar dibandingkan dengan utang lancar. Harusnya gitu ya, kalau mau aman nih sobat, aset lancar kita harus lebih tinggi dong dari utang lancar. Sehingga kalau utang lancarnya jatuh tempo, kita nggak kelabaan itu cari mana ya yang bisa dibuat bayar gitu. Nah, kemudian kalau yang quick ratio, kalau quick ratio namanya quick gitu ya, berarti rasio likuiditas yang lebih cepat lagi gitu ya. Yaitu apa? Kalau seandainya aset lancar yang kita anggap paling susah diuangkan itu kita keluarkan dari perhitungan, masih cukup nggak sih uang atau aset lancar kita itu membayar kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Nah, itu yang kita hitung di quick ratio. Mungkin Sobat Venus bingung ya, apa ya aset lancar yang dianggap paling susah untuk dikonversi dalam bentuk kas. Nah, untuk
apa ya, rule of thumbs atau general rule-nya adalah kita mengeluarkan persediaan, ya. Jadi persediaannya itu nggak dihitung tuh di quick ratio. Kenapa? Karena persediaan untuk dikonversi menjadi cash itu agak lama ya waktunya. Kan dia masih harus terjual. Ya kalau terjualnya secara tunai. Kalau secara kredit, berarti kan kita masih tunggu tuh customer-nya bayar. Nah, gitu ceritanya. Ya, oke. Kalau lihat dari sini justru malah Sampoerna lebih liquid dibandingkan gudang garam. Betul apa enggak, Miss? Betul, kalau dilihat ngomongnya dari rasio. Ngomong dari mana? Nah, coba dari mana itu coba? Current ratio ya. Current ratio-nya. Ya, dari current ratio. Baik dalam current ratio maupun quick ratio, HMSP itu mengalahkan GGRM ya. Kecuali kalau untuk yang di tahun-tahun yang current ratio yang di tahun 2020 tuh ya, HMSP agak anjlok tuh ya current rasionya. Agak anjlok okay. Meskipun masih dalam tahap aman ya bos, tapi turun dibandingkan berarti yang penjualan lebih tinggi GGRM, akhir tahun GGRM lebih liquid ya. Kenapa sih kok kita perlu tahu mereka itu liquid atau enggak? Salah satunya bisa kita bisa melihat mampu enggak ya mereka bayar dividen tunai ntar. Karena dividen tunai ngambil dari kas kan, ya. Salah satunya gitu, salah satunya. Ya. Atau kalau mereka mau bayar utang dalam waktu yang mepet, mampu enggak sih? Liquid enggak sih? Kalau mampu ya, lumayan lah ya. Ini sebagai additional information atau informasi tambahan nih. Oke, kita lihat ya 2020 semuanya ya. 2020 GGRM 2,91, HMSP 2,45. Nah, itu artinya GGRM memiliki kemampuan lebih ya dalam hal likuiditas ya untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu singkat. Jatuh tempo, ya. Iya, gitu kan Miss Venice ya? Oke. Betul, betul. Wah, mantap ya. Oke, jadi current ratio memang lebih umum dibandingkan quick ratio ya, tapi memang Miss Felis kasih bonus ke Anda ada quick ratio. Ya. Tapi yang umum memang current ratio lebih common ya, lebih umum, lebih umum. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, gitu ya. Jadi buat pemirsa, kita sudah ada dua tadi ya, tadi sales-nya, yang kedua sekarang current ratio-nya. Ternyata gudang garam masih oke okay nih, lebih oke okay dari barang Sampoerna ini, ya. Ya, di tahun terakhir ya, Bos. Ya, tahun terakhir, tahun terakhir ya. Tahun terakhir. Gitu. Wah, ini gambar apa ini, Miss? Nah, ini seandainya tadi tabel itu kita visualisasikan, mungkin lebih mudah ya visualisasi gambar ya untuk lihat polanya seperti itu. Kalau rekan-rekan Venus lihat ya, untuk current rasionya HMSP, nah itu slope-nya turun tajam ya dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ya, HMSP itu yang warnanya kuning tuh. Nah, turun tajam. Tadi kan di tabel kita lihat ya tahun 2020 current rasionya lebih rendah dibandingkan dengan GGRM. Sebaliknya kalau GGRM naik tuh current rasionya ya pelan tapi pasti dia naik. Demikian juga untuk quick rasionya ya untuk HMSP cukup tajam ini penurunannya untuk quick rasio. Nah, sementara GGRM pelan-pelan mulai naik nih. Iya, ya bos CS kok nggak terdengar ya suaranya bos. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, oke. Okay. Kalau ini apa ini? Kalau ini, nah ini juga keluar kuis ya. Aduh, soalnya bocor semua nih gitu ya. Berharap ya, nanti kan, kalau UTS sama UASnya sahabat ya. Venus bocor semua juga. Ya, enggak, tapi tujuan kita kan kasih post test itu sebenarnya bukan untuk menguji peserta, tapi memastikan bahwa peserta itu benar-benar melihat acara ini, ya. Kan gitu kan? Ya, melihat acara ini, ya, supaya sertifikat kita itu bernilai. Jangan sampai semua orang dapat sertifikat tapi sebenarnya enggak ngikuti gitu loh, Miss Felis, ya. Kita enggak ada ruginya kok isu sertifikat, tapi bagian dari edukasi masyarakat adalah kita perlu ya memberikan sertifikat adalah surat berharga, e-certificate, ya kan? Yang dimana e-certificate akan berharga jika
ada kepercayaan dari masyarakat tentang e-certificate itu, betul nggak? Makanya harus ada post-test ya untuk memberikan ya nilai dari e-certificate itu. Bayangkan kalau semua orang bisa punya sahamnya sampurna jadi berharga nggak, Miss Felis? Nggak berharga kan? Nggak ada harganya. Nggak berharga ya, itulah. Itu sebenarnya wujud dari pembelajaran ya. Tugas kita nggak? Semakin banyak yang bisa ngerjakan, kita semakin senang. Karena semua jawaban kan sebenarnya ada di sini kan, Miss Felis? Kita kan nggak menjebak soal dan sebagainya, nggak. Ya, karena memang itu adalah misi kita ya. Misi kita untuk mengedukasi pasar. Setuju kan, Miss Felis ya? Mantap, bos. Ya, oke. Okay. Kalau rasio leverage gimana nih? Oke, nah Sobat Venus, rasio leverage. Leverage itu pengungkit ya. Nah, jadi di sini kita mau lihat dampak dari menggunakan utang untuk membiayai aset itu seperti apa. Aset itu di apa nih? Dianggap sebagai pengungkit ya, kalau dalam financial dalam teori finansial leverage itu utang itu dianggap sebagai pengungkit ya. Pengungkit apa? Pengungkit kemampuan perusahaan gitu ya yang nyuntik dana. Nah, tapi ada konsekuensinya juga loh kalau kita utang, harus bayar bunga dan harus mengembalikan pokok pinjaman. Nah, dari konsekuensi itu kita pengen lihat nih, apa sih dampaknya kalau aset kita itu didanai dengan utang. Ya. Nah, kita lihat di sini rasio-rasio yang terkait dengan leverage yang umum digunakan ya. Mestinya banyak banget gitu ya, tapi kita di sini mau bahas yang umum-umum aja. Yang pertama adalah rasio utang atau debt to asset ratio. Kemudian yang kedua debt to equity ratio. Jadi kita mau membandingkan ya, kalau debt to asset itu kita mau bandingin dari sekian banyak aset itu berapa persen yang dibiayai dengan utang. Kalau yang debt to equity, kita kepengen tahu nih aset kita itu sebenarnya struktur modalnya seperti apa sih? Banyak dibiayai utang atau banyak dibiayai dengan ekuitas? Seperti yang kita tadi sudah bahas di awal ya, Bos CS ya, kalau didanai oleh lebih banyak ekuitas, maka lebih terjamin gitu ya, risiko finansialnya bisa menjadi lebih rendah. Nah, gini kan. Okay. Jadi kalau para pemirsa ini punya aset 100 juta, ini ya kan? Asetnya 100 juta. Utangnya, ini rule of thumb ya umumnya, kalau utangnya nggak nyampe 50 juta itu struktur modalnya pemirsa itu bagus banget lah ya, simpelnya gitu, ini rule of thumb ya. Pasti ada specific valuation, pasti ada ya, ada teknik-teknik khusus ya, di mana ada ya pertimbangan-pertimbangan lain pasti iya ya kan, tapi secara umum begitu. Jadi intinya rasio utang nggak boleh banyak-banyak nih. Kenapa? Ya. Kalau kita punya utang banyak, kita stres gitu loh. Stres, pekerjaannya jadi nggak beres. Iya kan? Kita buru-buru dikejar-kejar untuk bayar bunga, bayar utang jatuh tempo, dan sebagainya, sehingga kita ini. Makanya perusahaan yang rasio utang masih bagus, artinya dia lebih inilah ya, keputusan-keputusannya diharapkan ya lebih optimal. Ya, nggak buru-buru ya menutup utang ya dengan mengorbankan aset-aset yang lain ya. Nah, tahu nggak nih pemirsa, bisa loh ya utangnya lebih banyak dari aset nih. Jadi kalau pemirsa ini punya utang, punya asetnya 100 juta, asetnya semuanya 100 juta, bisa nggak utangnya 150 juta? Bisa. Manusia aja bisa, apalagi perusahaan. Ya, jadi karena banyak salah kaprah nih. Banyak orang bilang bahwa modal itu paling kecil 0, ekuitas paling kecil 0. Nggak benar. Ya, Anda cari. Ya, ada beberapa kapan-kapan kita bahas, Miss Felis ya, perusahaan-perusahaan yang total ekuitasnya negatif ya, kapan-kapan kita bahas. Jadi bisa negatif ekuitasnya. Ya, artinya utangnya lebih banyak daripada asetnya. Jadi kira-kira gitu, ini yang kita bahas adalah rule of thumb ya. Rule of thumb-nya adalah utangnya semakin sedikit makin baik karena perusahaan memiliki opsi lebih besar dalam pendanaan. Ya. Oke, seru-seru. Lah sekarang datanya nih, enggak sabar nih saya lihat apa datanya. Oke, mari kita lihat datanya. Apa ini, Miss Felis? Oke, nah ini kita coba ya terapkan bagaimana perhitungan debt to asset ratio, debt to equity ratio, sama coverage ratio. Kalau debt to asset tadi ya perbandingan antara debt sama aset,
berapa persen sih dari asetnya GGRM atau HMSP yang didanai oleh UNA. Kalau debt to equity, kita ingin tahu nih proporsinya siapa sih yang mendanai perusahaan ini. Ya, jangan-jangan lebih banyak kreditornya nih daripada pemegang saham gitu ya, gawat. Kemudian coverage ratio itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar bunga gitu ya, karena kalau utang, apalagi utang yang jangka panjang, itu kan pasti ada beban bunganya. Nah, coverage ratio itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunganya. Kalau bunganya aja nggak sanggup bayar, waduh, apalagi pokok pinjamannya gitu ya, Bos ya. Itu akan sangat membebani untuk perusahaan, operasionalnya perusahaan ya. Jadi perusahaan jadi nggak fleksibel. Jadi, oh kita tahu nih ada opportunity bagus ya untuk melakukan ekspansi atau melakukan investasi, tapi kita nggak punya uang. Kenapa? Karena utangnya terlalu besar. Nah, jadi nggak fleksibel nih kalau terlalu besar utangnya. Kalau kita lihat untuk GGRM sama HMSP nih, untuk debt to asset-nya, kalau untuk GGRM itu terus turun ya, Bos ya. 37%, 35%, 35% sampai yang tahun 2020 25%. Tapi artinya, untuk yang artinya rasio utang itu kan sebenarnya risiko finansial kan ya. Artinya secara risiko finansial lebih rendah nih. Ya 0,25 menurun. Itu. Menurun. Ya 0,25 menurun ya. Menurun untuk KGR. HMSP cenderung meningkat nih. Wah, ini tadi kan kita udah bahas penjualan naik, GGRM lebih bagus. Karena rasio lebih bagus GGRM. Rasio utang sepertinya GGRM lebih bagus lagi ya. Betul enggak sih? 3.0. Ya, 3.0 kan? Iya. Tapi itu untuk yang tahun 2020 ya, Bos ya. Untuk yang tahun awal memang HMSP masih lebih kinclong nih ya daripada GGRM ya, Bos. Ya, kita kan pakai yang terakhir nih, ya kan? Pakai yang terakhir. Awal untuk ini aja untuk melihat nih. Ya, oke. Jadi kesimpulannya gitu ya, Miss Faris. Betul nggak sih? Betul, betul. Nah, rasio utang GGRM lebih rendah daripada rasio utang MSP. Ya, secara umum, ya, risiko finansialnya lebih rendah di GGRM. Iya, gitu kan? Setuju ya? Iya, iya. Nah, ini adalah kalau dalam bentuk chart itu seperti ini gitu ya. Kalau HMSP kelihatannya kok naik terus gitu ya. Kalau GGRM mengalami penurunan ya yang cukup signifikan di tahun 2020. Nah, ini chartnya untuk debt to asset. Nah, kemudian setelah debt to asset kita juga punya ini nih. Ukuran leverage yang berikutnya yaitu debt to equity ratio. Ya, mau membandingkan nih antara kreditor sama investor, pendanaannya itu loh kepada asetnya perusahaan lebih banyak yang mana ya. Mungkin bisa diklik di slide berikutnya, Bos. Nah, oke. Okay. Kalau untuk debt to equity ya sama ya kelihatannya dengan debt to asset ya. Jadi perbandingan antara debt dibandingkan dengan ekuitas kalau untuk GGRM terus turun ya dari tahun ke tahun. Sementara untuk HMSP meningkat tuh ya debt dibandingkan dengan equity-nya ya dari tahun ke tahun. Nah, ini berarti secara beban finansial HMSP menghadapi beban yang lebih tinggi ya di tahun 2020 dibandingkan GGRM. Beban hidupnya lebih tinggi ya. Iya. Ini apa ini? Nah, ya, ini kalau kita lihat kalau tadi kan kita bandingin GGRM sama HMSP, kalau kita rekan Venus bisa melihat dengan cara apa nih? Horizontal atau trend analysis ya. Jadi GGRM itu kita lihat debt to asset-nya dari tahun ke tahun menurun. Kemudian debt to equity-nya juga menurun. Kalau HMSP naik gitu ya, terlihat dari grafiknya. Jadi intinya ini sama aja kok dengan tabel yang tadi, hanya saja ini kita lihat trennya gitu aja sih. Nah, artinya adalah makin hari rasio utang HMSP makin bertambah tuh grafiknya naik tuh. GGRM relatif
cenderung menurun, walaupun tidak tajam, tapi cenderung menurun. Gitu ya, kesimpulannya ya, Miss Felis ya. Betul, ya ini betul. loh, gunanya analisis laporan keuangan supaya Anda membandingkan. Jadi ingat ya, semua rasio dalam analisis laporan keuangan itu sifatnya relatif, namanya relative valuation. Ya, jadi Anda bisa melakukan valuasi secara relatif. Harus diperbandingkan dengan sesuatu. Temennya. Ya, bisa diperbandingkan dengan temannya atau bisa diperbandingkan dengan dirinya sendiri dari masa lalu. Anda, apakah Anda termasuk orang yang ramah? Anda termasuk orang yang ramah itu harus diperbandingkan dengan teman-teman Anda. Atau Anda diperbandingkan dengan diri Anda kemarin-kemarin. Sebelumnya itu pemalu sehingga terkesan nggak ramah nih. Sekarang malu-maluin jadi terkesan ramah. Misalnya nih, maaf ya. Oke, ya jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ya secara relatif naik nih, sempurna, masih utangnya. Gudang garam relatif turun nih. Turun. Dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan keduanya, ya keduanya ketika saling diperbandingkan, GGRM lebih bagus ya secara rasio utang ya. Oke. Oke, sekarang nggak sabar nih ya bahas yang lain lagi nih Miss Felis. Oke. Okay. Ini juga keluar. Ini sudah keluar nih di post-test-nya. Ini bocoran tuh. Bocoran-bocoran gitu ya. Ini post-test-nya multiple choice kan ya. Artinya Anda tinggal milih ya. Dan memang kita set kalau yang punya kita nanti nggak bisa ngulang. Jadi harus sekali. Ini kan kelas ya. Kelas ya. Nah kalau yang webinar bisa ngulang berkali-kali. Ya kan? Itu. Oke. Okay. Silakan Miss Felis. Nah, ini yang disukai gitu ya, banyak yang suka ini kalau kita ngomong profit. Nah, itu banyak yang suka apa sih gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bandingkan net income antara satu perusahaan sama perusahaan yang lain kan susah ya, apalagi kalau size-nya beda. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kita bagi tuh dalam rasio-rasio. Ada yang namanya gross profit margin ya. Gross profit margin itu tempatnya di atas tuh gitu ya. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan, kita dapatnya gross profit. Nah, contoh. Itu yang namanya. Kalau saya jual baju, saya jual kaos nih, ya Miss Felis ya. Gross profit margin itu kan saya jualnya misalnya 100 ribu, dulu saya belinya 50 ribu. Maka gross profit marginnya untungnya kan? Gross profitnya, kan? Ya. Nah, untungnya dibagi penjualan kan? Jadi 50% ya untungnya ya. Oke. Kalau saya jual kaos ini 100 ribu, kulaannya 60 ribu, maka gross profit margin saya 40%. Setuju nggak, Miss Felis? Ya, betul, bos. Ini nunjukin apa buat pemirsa nih? Kalau bisnis itu memiliki produk yang menguntungkan, ya bisnis itu memiliki produk yang menguntungkan, maka gross profit margin itu tinggi. Kalau suatu bisnis itu relatif gross profit marginnya rendah, artinya dia kompetisinya besar banget itu. Karena dia harus mendapatkan margin kecil supaya bisa laku. Ya, artinya itu pada industri yang berkompetisi. Jadi kalau Anda punya bisnis, Anda semua ini ya, buat Anda semua ya, yang lagi merancang startup atau kewirausahaan atau UKM atau apa ini, kalau Anda punya bisnis gross profit marginnya itu besar, Anda patut bersyukur. Itu artinya bisnis Anda memiliki produk yang laku di pasar. Ya, diingat-ingat tuh. Produk-produk premium pada umumnya memiliki gross profit margin yang tinggi. Ya, tapi produk diskon kan karena memang pesaingnya banyak ya. Anda bermain di laut merah kan. Ya, itu berdarah-darah kan ya. Anda harus memang ini. Ya, nah jadi silakan. Setiap bisnis, setiap industri memiliki karakteristik tertentu. Ya, ini kira-kira kayak gitu ya, Miss Felis ya. Saya nambahinnya ya. Oke. Silakan Miss Felis, lanjutin lagi Miss Felis. Oke. Nah, tadi kan kita sudah sampai nih penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan kita dapat gross profit. Nah, gross profitnya itu untuk nutup apa sih? Untuk menutup semua beban yang ada di bawah-bawahnya nih. Apa itu beban operasi, gitu ya? Nah, banyak nih ada beban operasi itu misalnya beban penjualan, ya. Terus ada beban umum dan administrasi, ya itu kan beban-beban operasional yang mendukung supaya kita bisa jual nih, supaya perusahaan tetap running. Nah, kalau seandainya
gross profit tadi sudah dikurangi dengan beban operasional, kita akan dapatnya operating profit atau apa nih, laba operasi. Nah, laba operasi ini supaya lebih mudah dibandingkan ya antar perusahaan, juga harus kita bandingkan dengan sesuatu nih. Apa? Kita biasanya bandingannya dengan penjualan ya. Jadi, kita ngomongnya operating profit margin. Ya, jadi laba operasional dibagi dengan penjualannya. Nah, itu sampai ke margin laba operasi. Oke. Lalu dari laba operasi, apakah sudah selesai? Belum nih, gitu ya. Setelah laba operasi kan masih ada beban-beban yang lain nih yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban lain-lain ya, beban bunga, beban pajak, ya macam-macam nih. Selain beban operasional, perusahaan ada beban lain-lain. Nah, itu di akhir sendiri, ya, setelah semua pendapatan kita kurangi dengan semua beban, kita dapatkan yang namanya net income ya, atau net profit atau laba bersih. Nah, laba bersih dibagi dengan penjualan, kita dapatkan yang namanya net profit margin atau margin laba bersih. Nah, itu mungkin tiga dulu itu aja ya Bos DS, nanti yang ROA sama ROE setelah kita bahas untuk yang ini deh. Apa itu, Miss Felis? Oke, nah ini adalah perbandingan antara gross profit margin, operating profit margin, sama net profit margin dari GGRM dan HMSP. Nah, kalau kita lihat dari gross profit margin-nya, ya, mungkin ya kalau di industri rokok itu sekitar 20%-an, betul ya, Bos, ya? Karena tiap industri akan punya karakteristik sendiri ya. Berarti di industri rokok, berarti kurang lebih gross profit margin-nya adalah sekitar 20%. Oke, biasanya bersaing ya. Ini kalau bersaing mirip ya. Kalau sampai bersaing, gross profit margin-nya beda itu, ya itu memang Anda harus ngecek ya. Anda harus jadi ahli keuangan untuk bisa tahu. Ya. Apakah karena di markup salah satunya, atau apakah karena ada kesalahan mengakui jumlah persediaannya, ya kan, atau yang lain ya. Tapi namanya bisnis bersaing, sebenarnya ini buat Anda semua para ini ya, saya anggap calon pebisnis, kalau banyak milenial di sini ya, Anda kalau punya bisnis dilihat gross profit margin, saya tertarik gross profit marginnya ya, karena kalau ada beberapa perusahaan go public ya dengan jenis industri yang sama, bersaing di pasar yang sama, gross profit marginnya beda banget, itu mungkin ya, mungkin akan ada udang di balik rempeyek ya. Wah, itu enak itu, Bos. Oke. Oke. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi ketika berkompetisi ya, berkompetisi biasanya mirip-mirip. Biasanya mirip-mirip ya. Gitu ya, Miss Felis ya. Jadi ini salah satu sinyal penting ya buat Anda semua. Ya, nanti di level yang sudah advance nanti Anda akan belajar lebih, tapi dari sini saya juga ngasih sinyal bahwa gross profit margin adalah salah satu hal yang penting dalam satu bisnis. Karena kalau sudah gross profit marginnya negatif, artinya apa? Makin dia jualan, makin rugi gitu loh. Ya mendingan nggak usah jualan, tutup aja perusahaannya. Ya kan, Miss Felis? Ya, jadi nggak boleh rugi, gross profit margin harus positif dan semakin besar, makin bagus gitu. Karena kalau sudah gross profit margin sudah besar, sisanya tinggal masalah efisiensi perusahaan ya, supaya bisa laba. Gitu ya. Jadi besok Anda yang lagi mau membuka usaha jasa atau dagang apa ya kan, ya dagang buku atau dagang online apa, pastikan itu gross profit margin-nya ya. Kalau produk Anda bersaing, jangan pernah melawan pasar. Rata-rata gross profit margin 20, Anda ngitung 40 ya, Anda akan berat ya, kecuali Anda punya merek sendiri yang memang Anda desain dengan pasar yang berbeda ya, Miss Felis ya. Betul ya. Nah, karena itu kenapa kok sekarang itu orang-orang lagi apa ya, memburu keunikan ya, supaya tidak bertarung di laut merah katanya Bos DS tadi ya. Supaya tidak berdarah-darah, maka setiap produk selalu diberi keunikan ya. Nah, bagi Anda itu yang tertarik untuk di coach sama Miss Felis dalam hal keuangan, itu juga Miss Felis juga tarifnya premium, jadi gross profit margin-nya juga ini ya. Nah, cuma untuk pasar milenial ya, Miss Felis memberikan yang namanya inilah ya,
ceritanya social responsibility kita, ya kan, tanggung jawab sosial kita untuk membantu program-program pemerintah mengedukasi masyarakat ya supaya semakin melek keuangan, jangan sampai dibodohi atau di apa namanya ya, dibohongin laporan keuangan perusahaan yang abal-abal gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini untuk melindungi diri Anda ya semuanya, teman-teman ini ya. Oke, silakan Miss Anis, kalau roa-roa itu Miss Anis. Nah, berikutnya kita ke dua kolom yang di sisi kanan ya, ROA, return on asset. Nah, itu berarti net income kita bagikan dengan total aset. Kalau ROE, net income kita bagi dengan total equity. Ya, sebenarnya kita kepengen tahu gitu ya, dari aset yang atau dari hartanya perusahaan itu bisa menghasilkan profit berapa sih gitu ya, itu kalau untuk ROA. Kalau untuk ROE, sebenarnya pemegang saham tuh kepengen tahu ya, dari dana yang mereka investasikan itu bisa menghasilkan net income berapa. Nah, itu kenapa kok butuh figurnya ROA sama ROE. Nah, kalau kita lihat ya Sobat Venus, memang di tahun 2020 ini berat ya. Ya, bisa dilihat sendiri untuk kedua perusahaan ini di tahun 2020 jatuh semua nih rasio profitabilitasnya. Tapi masih bagus ya. Kalau dilihat ini kan ya, ROA dan ROE gudang garam sama Sampoerna bagus loh. Artinya bayangkan ya, kalau Anda punya aset 100 juta, dia bisa menghasilkan uang 20 juta. Ya kan, kalau 20% tuh. Dalam hal ini sepertinya HMSP lebih bagus daripada Sampoerna. HMSP lebih HMSP bagus daripada GGRM. Nah, ya, ROA dan ROE-nya GGRM 21 dan 28% tuh. ROA dan ROE-nya ya, kebalik saya ya. HMSP ROA dan ROE-nya 21 dan 28%, GGRM ROA dan ROE-nya 15 dan 13%. Artinya bayangkan ya pemirsa ya, kalau Anda punya uang 100 juta dalam setahun bisa mendapatkan return 15 juta. Ya. Ya, keduanya saya pikir bagus lah ya. Masih bagus, cuma memang HMSP di sini lebih bagus ya. Kemampuan menghasilkan labanya lebih bagus nih. Ya. Dibandingkan ini ya, dibandingkan GRM. GRM. Meskipun gross profit marginnya lebih rendah. Oh, sama, lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ya, oke. Jadi ini 31 ya, 31 ya. Ya, 3 ya 31. Oke. Nah, ini kalau gross profit margin-nya kita bandingkan ya antara GGRM sama HMSP, kelihatan ya yang lebih tinggi adalah HMSP nih gitu. Mungkin yang berikutnya adalah net profit margin, sama ya net profit margin-nya HMSP lebih bagus ya dari GGRM ya. Jadi dari sini kita lihat HMSP lebih mampu menghasilkan profit ya dibandingkan dengan GGRM. Dilihat dari indikator ini. Oke, nah, jadi kalau bikin profit, HMSP lebih oke ya? Ya. Meskipun turun, tapi profitnya lebih oke. Gitu kan ya? Meskipun utangnya lebih banyak, tapi profitnya lebih oke. Gitu kan ya? Betul. Meskipun lebih nggak liquid, tapi profitnya lebih oke. Oke. Ya. Nah, kalau GGRM tadi meskipun penjualannya naik, tapi gross margin-nya turun ya, bos. Apakah menurunkan ini ya keuntungan per produknya ya? Ya? Kalau secara analisis mungkin dia omset ini ningkatin omset dengan mungkin menurunkan harga atau harganya tetap tapi kos kan karena kosnya naik ya. Jadi kosnya naik harganya nggak dinaikin mungkin juga bisa. Betul nggak, Miss Felis? Ya, betul. Kan? Jadi kemungkinan seperti itu ya, bos ya. Jadi kan ngejar omset kan pajak cukai itu nggak bikin mereka naikin harga, mereka tetap aja misalnya, ya kan? Ya, sehingga labanya jadi kecil misalnya. Tapi mungkin satunya adalah pajak cukai dinaikin, ya kan? Cukai rokok itu. Kayaknya mungkin itu naik, ya sehingga profitnya terjaga, tapi omsetnya turun nih, ya kan? Ya, kayak Anda jualan, buat pemirsa nih, kalau jualan roti ya, jualan roti harga tepungnya itu naik, tapi harganya tetap nih, harga jualnya, GGRM itu kayak gitu. Tapi ada juga Anda jual roti, harga tepungnya naik, maka harga jual Anda ikuti naik, yaitu HMSP. Gitu ya. Yang efeknya omsetnya lebih banyak GGRM, tapi profitnya ya secara rasio ya, bukan secara uang ya.
lebih menguntungkan ya di MSP. Oke, ini perbandingan ROA dan ROE dari GGRM sama HMSP ya. Cukup jauh ya kalau dilihat untuk persentase ROA-nya maupun untuk persentase ROE-nya, HMSP unggul ya dari sisi profitabilitas ini dibandingkan dengan GGRM. Oke, misalis ada yang mau nanya ini, kalau ada yang mau nanya gimana? Atau kasih ini aja deh, kasih slide yang paling terakhir. Nah, ya. Setuju nggak? Untuk yang market strength, gimana? Yeah. Nah, ya. Kalau Anda pengen tahu murah atau mahal ya? Nah, jadi untuk kategori yang keempat nih, gitu ya, kita mau melihat rasio kekuatan pasar ya, kekuatan pasar dilihat dari ini harga ya, harga sahamnya. Nah, kalau yang pertama kita lihat itu PE atau price earning ratio ya, dari namanya aja ketahuan gitu ya, berarti harga pasar dibagi dengan earning. Nah, kalau harga pasarnya per lembar, earnings-nya juga harus per lembar. Nah, itu yang kita kenal dengan namanya EPS, ya, earning per share. Kalau Sobat Venus melihat, very high PE atau nilai PE yang sangat tinggi, itu kemungkinan sahamnya itu sudah terlalu mahal, teman, gitu ya. Apakah bisa, apakah harganya, tapi apakah sahamnya over value itu pasti akan turun. Apa nggak mungkin sih saham yang over value itu bisa naik lagi? Gitu. Nah, mungkin aja gitu ya. Kemudian untuk yang PE-nya sangat rendah, kalau very low PE itu kemungkinan harganya sudah sangat murah atau under value. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau harganya sudah sangat murah, apa nggak mungkin sih bisa lebih murah lagi? Ya, mungkin aja gitu ya. Kalau nggak laku di pasar ya, kalau nggak laku di pasar mungkin ya. Tapi intinya Anda semua tahu ya bahwa PE atau price earning rasionya tinggi ya, PER atau PER ya itu tinggi itu mahal, PER rendah itu murah, itu guidance aja ya. Tapi apakah nanti bakal naik lebih tinggi atau enggak, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi berdasarkan track record dari data yang ada ya, low PE ya, yang price earning rasionya rendah biasanya kan karena murah, biasanya menghasilkan return yang lebih besar ya, secara rata-rata bisa enggak di satu perusahaan atau dua perusahaan gitu kan, misalnya ya. Betul. Harus dilihat juga tuh perusahaannya. Nah, ini untuk pair-nya untuk GGRM sama HMSP. Yang di atas itu punyanya HMSP. Yang di bawah, yang hijau itu punya GGRM. Jadi kalau Sobat Venus kita lihat tabel ini, mungkin grafik ini mungkin Sobat Venus sudah tahu ya, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, gitu ya. Oke. Okay. Ya, tapi sama-sama menurun ya nilainya ya. Secara rasio sama-sama menurun ya. Sama-sama menurun di tahun 2018 dan 2019 ya. Enggak tahu tahun 2020 ini mau naik. Menaikkan cukai rokok itu loh ya. Iya. Nah, ini apa, Miss Felis? Oke, yang ini yang terakhir ya, kayaknya. Ya, yang terakhir nih. Nah, keluar nggak nih, Bos? Keluar. Oke. Untuk market strength ratio yang kedua itu kita gunakan yang market to book ratio gitu ya. Kita mau mencoba untuk membandingkan kalau nilai bukunya segini, pasar itu menghargai berapa sih? Ya, nah semakin tinggi market to book ratio itu menunjukkan bahwa pasar itu memberikan apresiasi yang lebih tinggi ya terhadap perusahaan itu. Dengan nilai buku segitu, pasar berani membeli lebih tinggi nilainya. Nah, karena itu ini dimasukkan dalam salah satu rasio kekuatan pasar, gitu ya. Mungkin kalau yang apa teman-teman lebih familiar indikatornya namanya PBV ya, PBV atau ya, jadi bisa PBV bisa MBV ya, nanti kalau di soal ya, itu bisa PBV bisa MBV tuh.
Itu ya, Miss Felicia. Ya. Ya, mari kita lihat, Bos. Oke, jadi kalau dilihat dari grafik ini, ya, price to book value-nya antara GGRM sama HMSP, ya. PBV-nya HMSP lebih tinggi ya dibandingkan dengan GGRM, meskipun turun tajam nih bos ya. Mungkin apakah ada corporate action di itu? Enggak sepertinya ya. Enggak ada tahu ya. Saya, tahu saya enggak, tahu saya. Ya. Oke, jadi price to book value di sini menunjukkan bahwa pasar itu masih apa ya? Masih matanya tertuju kepada HMSP dibandingkan dengan GGRM. Nah, meskipun keduanya sama-sama ini ya bagus, tapi HMSP lebih tinggi ya, dihargai lebih tinggi nih oleh pasar. Ya, karena mungkin ini ya, harga sahamnya kan secara pecahan lebih murah. Dia kan sering stock split ya. Terakhir kan tadi ya. 1.000 harga, hari ini kan 1.000. Kalau GGRM kan belasan ribu, 30-an ribu. Ya, jadi secara relatif ini ya, ya. Jadi investor kecil lebih lebih mudah, lebih mau masuk di HMSP dibandingkan PBV. Ya, mungkin salah itu salah satu lah ya, salah satu pendukung ya, salah satu yang mendukung. Kira-kira gitu ya. Betul nggak, Miss Alice? Betul. Oke. Berarti gimana nih bos, 3-2 ya tadi skornya? Iya, ya, 3-2, 3-2. Ah, 3-2. Oke, okay. Mau ini ya, ada yang tanya perlu kita ini ya? Waktunya sih sudah habis, tapi kita hormati iya. Yang tanya ini. Iya kan? Boleh, boleh. Coba. Apa ini? Oke, jadi tujuan dari kelas ini adalah untuk pembelajaran, ya, bukan untuk merekomendasikan membeli atau menjual saham tertentu, tidak ya? Oke, ini disclaimer. Untuk semua materi yang ada di sini adalah untuk kepentingan pembelajaran, meskipun menggunakan data real, meskipun menggunakan data laporan keuangan yang real, ya. Oke, itu ekonomi lesu, Bapak, apakah masih menguntungkan untuk membeli saham rokok, menurut Bapak saham rokok masuk ke blue chip atau red ocean? Blue ocean atau red ocean, ya. Tadi ya, secara kebijakan pemerintah di semua negara sudah mulai dalam tanda kutip nih, mengucilkan bisnis rokok, ya kan? Entah dari kemasannya, ya kan? Entah dari kebijakan cukai rokok. Tapi satu sisi juga memang bisnis rokok ini bisnis yang padat karya, yang banyak sekali merekrut karyawan, ya. Ini yang sangat membantu juga batal pengangguran. Ini memang ini trade off ya. Itu. Nah, kalau Anda lihat grafik saham Sampoerna maupun Gudang Garam sudah turun ya dalam 3-4 tahun terakhir nih ya. Ya turun ya. Hanya dalam 1-2 hari terakhir ini mulai gerak naik lagi nih. Saya nggak tahu apakah nanti menjadi berbalik uptrend ya. Sekarang masih downtrend ya. Tapi kita akan bahas ya. Lain kali kita akan bahas secara teknikalnya. Ya, apakah sudah ada reversal atau belum ada reversal. Tapi thank you banget pertanyaannya ya. Blue Ocean atau Red Ocean? Red Ocean ya, jelas ini adalah Red Ocean juga karena bersama juga ya dengan rokok-rokok yang lain yang tidak termasuk Big Two ini. Banyak banget termasuk aja ada rokok yang dijual tanpa cukai yang mungkin ilegal ya kan. Wah. Tidak mungkin ya. Ini, ya kan? Yang bisa, itu menyaingi loh, itu menyaingi akhirnya apa? Harga rokoknya jauh lebih murah kan? Akhirnya orang jadi memilih ke sana kan ya. Tapi ilegal. Ya, karena nanti dia tidak menanggung cukai ya, bos ya. Iya. Oke, okay. Rasio utang yang tinggi akan menaikkan ROA. Ya, utang kalau utangnya tinggi otomatis ya saya anggap asetnya juga naik kan ya. Turun dong ROA-nya. Iya kan? Kenapa kok gitu? Karena adanya utang itu kan meningkatkan itu biaya bunga menurunkan laba, ya gitu ya. Jadi utang itu bikin biaya bunga kan, biaya bunga akan menurunkan laba, otomatis ROA-nya akan turun dong, ya kan? Nah, itu ya. Nah,
Laporan keuangan yang dibahas oleh Miss Felis tadi adalah laporan keuangan yang menggunakan aturan akuntansi komersial. Bukan laporan keuangan untuk kepentingan pajak atau laporan keuangan akuntansi fiskal. Ya, jadi memang pasti akan ada perbedaan, ya. Ada perbedaan karena perbedaan aturannya, bukan karena perusahaannya memang nakal bikin dua laporan keuangan, enggak. Ya, karena di Indonesia itu laporan keuangan itu bisa untuk kepentingan komersial, yaitu untuk pasar modal salah satunya, dan laporan keuangan untuk fiskal, yaitu untuk pemerintah, laporan pajak, ya. Begitu kira-kira. Artinya profesinya berarti dapat job dua kali tuh, ya. Satunya bikin laporan keuangan komersial, satunya bikin laporan keuangan untuk pajak nih, ya kan? Oh, waduh. Ya. Oke. Okay. Ya. Meskipun memberikan peluang profesi ya, Bos. Iya, peluang profesi. Betul, 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 betul. Wah, ini Miss Felis, apa ini? Bantu bacain dong. Oke, nah ini ada pertanyaan dari saudari Ana. Saya baru melihat kalau gudang garam itu punyanya old money. Wah, saya kurang paham ini, Bos. Apa ya yang dimaksudkan dengan old money ya? Maksudnya ini saudari Ana ya. Apakah ada hubungan antara keuntungan dengan umur perusahaan? Pengalaman gudang garam yang sudah lama melantai di Bursa Efek. Nah, ya. Okay. Ini ya, apakah mungkin usia mempengaruhi gitu ya kemampuan perusahaan gitu ya, Bos ya? Mungkin ada, kan ada istilah bisnis kan sekarang new economy. Bukalapak, GoTo, ya kan? Akulaku, OLX itu kan new economy kan, Miss Felis. Oke, okay, ya. Mungkin masih old economy, tapi jangan salah juga ya. Para pemegang saham perusahaan-perusahaan besar yang lama-lama itu kan juga punya dana gede. Artinya mereka juga punya dana loh, berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang new economy. Mereka lebih punya, kalau uang saya kecil, uang mereka gede. Jadi kalau Anda punya ide apa, mereka mampu beli loh. Ya, jadi tetap aja saya percaya dan saya yakin mereka bukan orang yang nggak pintar secara bisnis. Mereka pasti juga akan beradaptasi ya, Miss Felis ya. Ya. Betul. Mereka pasti akan beradaptasi ya, dan melihat peluang dengan helikopter view. Apalagi mereka didukung dengan dikelilingi orang-orang pinter, pastinya kan uang yang gede itu dikelilingi, nggak cuma dikelilingi kayak Paman Gober ya, nggak cuma dikelilingi uang. Kalau Paman Gober dikelilinginya Donald bebek. Ya, kalau ini kalau merat beneran dikelilingi sama orang-orang beneran pinter, sehingga saya yakin mereka bisa beradaptasi dengan zaman lah. Entah anak perusahaannya, betul kan? Ya, entah afiliasi perusahaannya, mereka pasti juga akan adaptasi lah. Ya, dan pasti lebih mudah karena uangnya gede. Ya. Betul. Oke. Betul. Ya, itu lebih jadi lah ya kalau ya, ada dana. Semua ini memang itu tantangan ya, bahwa meskipun mereka bisnis adalah old economy, tapi mereka punya resource yang besar untuk membangun new economy loh, ya. Mereka punya resource yang besar untuk membangun new economy. Oke, menarik pertanyaannya ini ya. Menarik, Ana, ya. Ada lagi nih. Bentar-bentar, saya baca dulu ya. Untuk aset, berapa perbandingan yang baik antara aset lancar dan aset tidak lancar? Dan mohon izin bertanya, berapa persediaan yang aman sehingga tidak menumpuk dan mengalami kerugian? Oke. Ya, untuk aset lancar dan aset tidak lancar, kemudian ini memang tidak ada rule of thumb-nya ya, saudari Ana ya, belum ada rule of thumb berapa sih, karena sangat tergantung dari sektor di mana bisnis itu berada. Nah, tapi memang karena aset tidak lancar itu investasi yang cukup tinggi, maka kebanyakan secara umum proporsi dari aset tidak lancar itu terlihat lebih gemuk ya, lebih besar dibandingkan dengan aset tidak lancar. Tapi berapa proporsi yang ideal itu tidak ada rule of thumb-nya. Nah, kalau misalnya kepingin tahu perbandingannya bagus apa enggak, nah kita bisa melihat dengan rata-rata industri. Jadi kalau misalnya tadi gudang garam sama HMSPO, ternyata rata-ratanya segitu ya perbandingannya. Atau mungkin dibandingkan dengan rata-rata industri, cari nih perusahaan rokok yang lain, terus kita rata-rata nih gitu ya. Berapa sih utangnya, berapa sih aset lancarnya, berapa aset tidak lancarnya.
Oh, rata-rata industri itu proporsinya, katakanlah berapa nih? 40-60 gitu. Nah, yang Anda analisis ini berapa gitu? Apakah jauh meninggalkan itu atau deket-deket aja gitu? Kalau deket-deket aja berarti dia normal ya, sesuai dengan teman-temannya dalam satu industri. Oke, yang terakhir adalah ya memang blue chip tidak menjadi jaminan ya. Blue chip itu artinya sahamnya itu diminati oleh orang banyak ya. Oke, tapi apakah baik untuk investasi ya? Pada umumnya iya ya, karena semua dana masuk ke sana pada umumnya iya ya. Tapi ingat, investasi itu tidak jaminan 100% ya, ada probabilitas. Itulah gunanya pengetahuan. Ya. Oke, jadi ini adalah obrolan awal kelas in Venus yang pertama ya. Oke, ngomong-ngomong hari ini saya lagi seneng nih. Kemarin saya beli kripto, ya lumayan lah naik 25%. Ya, nanti ini Miss Feli sepertinya lampu mati ya. Di tempat saya nih, Bos. Waduh, ya. Blackout nih di tempat saya. Ya. Saya nggak tahu perumahan elit di rumahnya Miss Felis kok bisa mati lampu, saya heran lah. Ya kan? Waduh. Aduh, gimana? Ya. Okay. Oke. Sudah 1 jam ya, Bos ya. Sudah, waktunya mati ya. Oke, buat pemirsa ya, kerjain kuisnya, post testnya semua, ya semua. Pertanyaan di post test jawabannya ada di video ini, semuanya nggak ada yang enggak ya, semuanya ada ya. Jadi itu tujuannya adalah kami memastikan Anda mengetahui hal basic ya, supaya layak untuk mendapatkan sertifikat di kelas in Venus ini. Gitu saya kira ya. Miss Felis, sampai jumpa dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oh, ntar hari Minggu ya. Seru, hari Minggu kita akan bahas dengan manajer investasi, manajemen perusahaan, manajemen investasi ya, seorang manajer investasi yang mengelola dana lebih dari 1 triliun. Kalau di bahasan beberapa ya teman-teman YouTube di tempat lain ya, bicara tentang 100 juta, 200 juta, 300 juta atau 1M, 2M, ini bicaranya 1 triliun tuh. Bayangkan kalau naik 5% kayak berapa itu, ya? Oke. Gitu ya, misalnya. Iya, Bos. Oke. Sampai jumpa. Gimana rasanya ya, Bos ya? Punya uang segitu banyak ya. Ya. Oke, sampai jumpa ya. Jaga kesehatan ya. Kita ketemu hari Minggu, oke? Bawa oleh-oleh ya. Oke. Waduh. Ya, oleh-oleh nih. Oke. Nah, see you. Oh, tunggu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada ini, ada linknya kah untuk ini sudah di? Oh, gak apa, nanti ada di medsos kita ya, termasuk Telegramnya. Ya, okay. Silakan bergabung di Telegramnya Trading in Venus ya, sahabat Venus, supaya bisa lihat update-nya saham kripto dan apapun itu, investasi dan keuangan. Bye. Okay. See you. Okay. See you. 'Airku tiada ku lupakan, kan terkenang.